Kucing Bambino adalah ras kucing yang relatif baru dan cukup unik karena memiliki tubuh kecil dan pendek dengan kaki yang pendek. Mereka merupakan gabungan dari dua ras, yaitu Sphinx dan Munchkin, yang menghasilkan kucing dengan bulu pendek atau hampir tidak ada bulu sama sekali. Bambino memiliki kepala bulat dengan telinga besar dan mata besar dan bulat yang cenderung menghadap ke depan. Warna bulu bisa bervariasi dari putih, hitam, coklat, abu-abu, dan sebagainya. Bambino dikenal sebagai kucing yang ramah, aktif, dan suka bermain. Mereka suka menjadi perhatian pusat dan sangat menyukai perhatian dari pemiliknya. Bambino juga cenderung memiliki kepribadian yang lembut dan ramah terhadap anak-anak dan hewan peliharaan lainnya. Karena ukurannya yang kecil dan pendek, mereka lebih cocok untuk tinggal di apartemen atau rumah dengan ruangan yang lebih kecil. Bambino juga dikenal sebagai kucing yang cerdas dan mudah dilatih. Mereka bisa dilatih untuk melakukan trik dan aktivitas lainnya. Mereka juga mudah diberi makan karena memiliki nafsu makan yang baik dan tidak terlalu memilih makanan. Kucing Bambino bisa menjadi pilihan yang baik untuk orang yang mencari kucing yang lucu, aktif, dan mudah dirawat. Namun, karena kucing Bambino memiliki bulu yang tipis atau bahkan tidak ada bulu sama sekali, mereka membutuhkan perawatan khusus untuk menjaga suhu tubuh mereka. Kucing ini rentan terhadap sinar matahari langsung dan suhu dingin yang ekstrim, sehingga perlu ditempatkan di lingkungan yang hangat dan tidak terlalu panas. Selain itu, karena kaki pendeknya, kucing Bambino tidak bisa melompat atau memanjat dengan mudah seperti kucing lainnya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan untuk tidak membiarkan mereka bermain di tempat yang tinggi atau berbahaya. Meskipun demikian, kucing Bambino adalah kucing yang sehat dan relatif bebas dari masalah kesehatan yang umumnya terkait dengan ras kucing lainnya. Mereka dapat hidup hingga 12-16 tahun dengan perawatan yang baik. Secara keseluruhan, kucing Bambino adalah kucing yang imut, ramah, dan mudah dirawat dengan kepribadian yang lembut dan aktif. Namun, mereka membutuhkan lingkungan yang hangat dan aman serta perhatian ekstra terhadap perawatan bulunya. Thank you.